Pak, tolongin saya, Pak. Siap. Saya diuber-uber. Iya, enggak tahu orang dagang sembarangan di tengah jalan lagi. Walaupun kamu penggiat UMKM tapi harus sesuai aturan. Jangan dagang sembarangan. Ya, dulu, Pak. Iya, iya. Sama-sama. Ya. Pak, saya kan penggiat UMKM, Pak. Masa saya enggak boleh dagang, Pak? Ya. Dagangan saya nyari usaha buat lapar ini, Pak, perut anak bini saya, Pak. Gimana, Pak? Ya. Saya bingung jadinya, Pak. Mau usaha di mana lagi saya? Dagang enggak boleh. Dagang apa? Ya saya dagang macam-macam, Pak. Makanan, pecel lele. Nah, ini nih dia nih. Apa lagi sih, Pak? Pasti masalahnya dagang lo ya, lahan ya. Pak Dewan. Siap. Ini orang nih bermasalah ini kalau dagang. Kemarin aja nih. Sekampung pada marah sama dia gara-gara dia dagang. Dagang di mana? Hah? Dagang di kuburan. Terus belum lama kemarin di pasar baru di tengah-tengah. Orang dagang cabai dulu dagang petasan. Oh, ya. Siap. Ah, silakan duduk, Bu ya. Ini sebagai petugas yang menegakkan penertiban keindahan dan keamanan Kota Bekasi. Bang. Siap. Sudah dapat lahannya, sudah dapat. Belum. Saya diusir mulu. Ya. Nah, sabar dulu, Pak. Biar saya jelaskan. Sabar. Jadi begini, tidak boleh berdagang di sembarang tempat, ya. Apalagi di atas trotoar. Karena trotoar itu buat jalan umum, jalan raya untuk kendaraan. Jadi saya mohon jangan berjualan lagi di sembarang tempat. Kita kebetulan sekarang sedang menggodok perda koperasi dan UMKM di Kota Bekasi yang nantinya akan mengurangkan orang pada tempatnya. Yang pedagang UKM, pedagang makanan, mamin, disiapkan tempatnya. Yang pedagang aksesoris, kain, sepatu, dan lain-lain nanti disiapkan tempatnya. Bahkan kita akan mengatur bagaimana nanti pedagang UMKM ini masuk di mal-mal. Nah, ini yang akan kita perjuangkan. Jadi begitu, Anda sebagai, Bapak sebagai trantip, Bapak juga harus mengawasi. Ya, mengawasi mereka dan memperjuangkan agar mereka bisa juga masuk nanti di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Siapa Dewan? Nah ya, jangan sampai sudah dibuat perdanya tidak bisa dipergunakan oleh masyarakat. Nah ini, jadi saya sebagai wakil rakyat, saya harus berjuang untuk kepentingan masyarakat. Karena Dewan itu adalah penyambung lidah rakyat, gitu. Terima kasih Pak Dewan. Insya Allah Pak, saya akan tertib lagi Pak, dagang. Ya. Saya akan mulai usaha dengan tertib, ngikutin peraturan Pak. Kalau gitu, saya pamitan dulu dan mohon maaf Pak Dewan. Ya. Jadi mulai sekarang sampaikan kepada rekan-rekannya, seluruh penggiat UMKM harus menjaga ketertiban, keindahan, keamanan Kota Bekasi. Nanti supaya semuanya, karena memang rakyat kita ini dan Indonesia ini adalah ekonomi kerakyatan. UMKM dan koperasi itu adalah ekonomi kerakyatan. Ini harus kita galakkan. Jadi begitu, Bapak sebagai trantip harus menjaga mereka. Jangan artinya, ya mohon maaf, kayak tadi dikatakan kurang pantas gitu. Diorangkanlah, panggil, Pak ada apa? Nah, Bapak, ya. Siapa Dewan? Semua akan kami lakukan perintah sesuai perda Kota Bekasi untuk keamanan keindahan Kota Bekasi. Kami terima kasih kepada Pak Dewan atas penjelasannya semua. Ya Pak, kalau gitu saya mohon permisi dulu Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak. Ya. Pak, ya. Minta maaf saya Pak. Udah ya. Oke ya, Bu ya, warga ya. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi. Ya Pak, saya permisi siap, Pak, ya. Mau usaha dulu. Ya, siap. Ya. Tonton terus Koneng di Ini Jabar Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman.